Dengan selesainya kegiatan Bukit Barisan Expo dalam rangka HUT Kodam 1 Bukit Barisan ke-73 tahun 2023 pada malam ini, saya berharap kiranya masyarakat bisa merasa memiliki TNI dan memiliki kebanggaan terhadap modernisasi alutsista yang telah dilakukan TNI, khususnya Kodam 1 Bukit Barisan, dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia.